percaya. Untuk COVID-19 ini sudah lama sekali, ya. Perlu ketahui untuk masalah kemarin lockdown, terus pembatasan setelah PPKM, itu mungkin masyarakat sudah dengar. Kegiatan yang baik, tentu dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Intinya komunikasi. Jangan sampai komunikasi itu terlalu, kita punya tujuan baik tapi dengan marah-marah. Jadi nggak pas. Gitu, ya. Ini masalah orang, masalah masyarakat kita. Jangan sampai beralih ke kita. Kita harus percaya. Kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita laksanakan kegiatan dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah baik. Yang baik belum tentu ikhlas. Kita laksanakan dengan ikhlas. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Pastikan ada peluangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ini memang takkan mudah untuk bisa kita mengerti. Kuasanya hidup sudah digariskan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Bersama kita kuat hadapi segala kesulitan, segala ketakutan. Tetap percaya, bersama kita kuat. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua.